Halo, assalamualaikum teman-teman. Video kali ini aku akan buatkan request cara membuat balok dari Ayu Tuti Widya. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya ya. Alat dan bahan yang digunakan. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan kertas karton. Lalu aku tuliskan di sini ukuran dari requestan Ayu Tuti Widya, yaitu membuat balok dengan panjang 15 cm, lebar 10 cm, dan tingginya 5 cm. Langkah selanjutnya, kita buat garis dengan ukuran yang pertama 5 cm untuk tingginya, kemudian lebarnya 10 cm, kemudian kita buat lagi 5 cm dan 10 cm. Kemudian kita buat lagi garis vertikal dengan tinggi 5 cm dan panjang 15 cm. Lalu kita buat lagi 5 cm. Kemudian kita buat garis. Selanjutnya kita buat garis kurang lebih 1 cm di bawah garis untuk menempelkan bagian lemnya. Nah, pastikan lagi panjang bagian ini 5 cm dan yang ini 10 cm. Di sini 5 cm dan 10 cm. Dan untuk bagian tingginya adalah 5 cm, panjangnya 15 cm dan tinggi 5 cm. Jika sudah, langkah selanjutnya kita gunting sketsa baloknya. Nah, seperti ini ya. Lalu tekuk bagian lipatan-lipatannya.
Dan yang terakhir tinggal kita tempelkan bagian sambungan-sambungannya. Nah ini dia, membuat balok dari kertas kartonnya request dari kakak Ai sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita ukur dan kita pastikan lagi untuk bagian panjangnya 15 cm dan bagian lebarnya adalah 10 cm, kemudian tingginya 5 cm. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum.